Assalamualaikum. Selamat menjalani ibadah puasa. Pada kali ini kita ingin melihat tentang adab berbuka puasa. Berbuka puasa disebutkan di dalam hadis sebagai salah satu daripada waktu dan juga bentuk kegembiraan yang akan diperolehi oleh mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Cuma di hujung puasa kita akan berbuka puasa. Waktu berbuka puasa tersebut dia ada adab dan juga peraturan serta garis panduan tertentu bagi mencapai pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang pertama, kita berbuka puasa yang pertamanya adalah yakin telah masuk waktu dan diawalkan berbuka puasa. Sewaktu masuknya waktu berbuka puasa. Yang kedua, memakan makanan yang sedikit, khususnya memakan makanan yang manis seumpama kurma dan juga air sebagai persiapan kita untuk melakukan ibadat. Islam tidak pernah menghalang kita untuk tidak memakan makanan yang kita suka, tetapi makan yang ada had dan juga ada waktu tertentu. Oleh itu, adab berbuka puasa yang kita nak tekankan adalah yang telah saya sebutkan tadi sebagai satu saluran untuk kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang makan terlalu banyak akan mengakibatkan susah untuk kita melakukan ibadat solat, khususnya solat tarawih yang disunatkan dalam bulan Ramadan. Sama-samalah kita memperhatikan adab tersebut. Moga-moga puasa kita diterima oleh Allah dan akan diberikan darjat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.